hanya 2 bulan yang telah lalu. Lalu dia kematian hujjah. Allah menyebut fabuhitan ladhi kafar. Buhitan makna melopoh, tercengang, terkedut sehingga jatuh rokok dari mulutnya. Yang itu tak ada dalam tafsir, aku tambah. Cari dalam tafsir tak ada lah. Melompok buhita. Galah mana nak diambil. Nak dijolok matahari terbit daripada barat. Tapi demikianlah kesombongan keangkuhan. Faqalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Yang ini dalam As-Saffat ayat 80 lebih. Kata Namrud, benulah untuknya bunyanan, Melayu kata bangunan, Arab panggil bunyan, nun tu sukun, bunyan. Kalau nun ja bunyan, ayat tu dalam hutan. Bunyanan, bangunan api. Fa'alku, lempar dia, campak dia ke dalam api bersama bunyanan sebesar bangunan. Tafsir macam-macam. Ada kata bangunan 5 tingkat dah, 6 tingkat dah. Cerita dia building, bangunan. Bila sebut bangunan ni bukan busur. Busur ya hendak. Ni bangunan fahamlah tinggi. Nak gambar besarnya api. Maka kita rujuk sekejap suratul Anbiya. Qulna ya nar kun bardan wassalaman ala Ibrahim. Maka kami berfirman kepada api, hendaklah kamu bardan, wahai api, kata Allah. Bardan, kalau pergi Makkah, pergi Madinah, umrah haji, pergi kedai nak minta air sejuk, sebut saja bari. Bari itu sejuklah, bardan, ekor, sejuk. Allah Ta'ala sebut, wahai api, bardan, sejuklah engkau. Wassalaman, dan selamatlah engkau, sejahteralah. Ala Ibrahim, atas Ibrahim. Maka demam kepiaru Namrud, sehingga Hamka menulis, tidak ada satu bulu romo pun yang terbakar di tubuh Nabi Ibrahim. Yang terbakar, kata Hamka, adalah tali ikatan yang mengikat tubuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar dengan selamatnya. Opening Namrud. Nabinya sakit jiwa. Nabi Ibrahim memecahkan berhala-berhala mereka. Ata'buduna ma tanhitun. Apa bodohnya kamu menyembah patung yang kamu paham
dengan tanganmu sendiri. Akhirnya dia tumbang. Dengan Allah mengirim bala tentera, seekor nyamuk yang masuk ke dalam telinga namun dia tentera Allah, belagak angkuh hentam filosi seorang lupanan Yahudi celaka. Allah kirim bala tentera. Tuan-tuan pun tengok, di North Carolina dan di Florida, Allah hantar tentera dia, puting beliung, helina, macam-macam nama yang menghentak penduduk yang amat menakutkan. Sekejap berjawab, kerana Allah tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Kamu hantar Filistin, Lubnan, Allah kirim angin yang membadan North Carolina dan Florida. Dua-dua bandar adalah tempat kediaman korporat-korporat Yahudi yang menyokong gerakan Zionis. Allah hancurkan mereka dengan tenteranya angin puting beliung. Walillahi junudus samawati wal ardh. Bagi Allah tentera-tentera di langit dan tentera-tentera di bumi, Allah boleh buat. Seekor nyamuk masuk dalam telinga, menuju ke otak. Itulah yang Allah sebut. Ayat 26 Al-Baqarah. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah merasa malu. La yastahi, istihya makna malu. Allah la yastahi, Allah tak pernah merasa malu untuk menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan untuk kamu. Walaupun Allah maha gagah, maha perkasa, sehingga musyrikin mempertikaikan. Sebab turun ayat itu, mereka kata, kata Allah ni kuat, gagah, Tuhan ini, nyamuk ni cemoteh aja, nak buat apa buat nyamuk. Allah turunkan ayat. Allah kata, aku tak pernah malu. Walau seekor nyamuk, untuk kamu mendapat pengajaran daripada Namrud, akhirnya mati. Dia jadi biul 40 hari, nyamuk tu duk main dalam otak dia. Akhirnya dia mati begitu sahaja. Mati dia bersama kesombongan, keangkuhan dia. Dan akhirnya, ini tajuk kita malam ni, berpindah kita kepada Rasul selepas Ibrahim alaihi salam. Panjang tuan-tuan, kalau kita nak kupas banyak kisah Nabi Ibrahim, saya tamatkan dengan ayat hujah dengan Namrud, dan sedikit tadi Al-Anbiya cerita dalam api, kemudian As-Saffat
Kemudian sampailah Namrud mati dan Nabi Ibrahim alaihi salam telah meninggalkan utara Babilon. Dia tinggalkan utara Babilon bersama anak istrinya dan bersama seorang anak saudaranya yang bernama Lut bin Haran. Itulah Nabi Lut alaihi salam. Lalu berpindah meninggalkan utara Babilon Nabi Ibrahim dan istri dan anak-anak menuju ke bumi Filistin bersama dengan Nabi Lut alaihi salam, mengikut catatan Ibnu Katsir dan ulama yang mengarang kitab-kitab Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Sampai di bumi Filistin, apa jadi? Kemarau yang panjang. Lalu Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam bergerak untuk memohon pertolongan menuju ke Mesir. Pak Nakal dengan anak Zawon Lut ialah anak kepada abang Nabi Ibrahim. Ikut riwayat. Lalu pergilah ke bumi Mesir. Lalu Raja Mesir menghadiahkan banyak ternakan yang banyak. Lalu dibawa pulang ke bumi Filistin, di kampung halaman mereka. Akhirnya Nabi Lut meminta izin untuk keluar meninggalkan bumi Filistin untuk dia pergi ke Jordan. Bermula kisah. Dia nak pergi ke Jordan. Dan kata para ulama yang membahaskan kisah Nabi-Nabi Rasul-Rasul, ada dua pilihan Nabi Lut pada waktu itu. Pertama, satu tempat namanya Samurah di Jordan. Satu tempat lagi namanya Sodom atau Sadum dalam satu riwayat. So Nabi Lut ada dua pilihan nak pergi mana. Nak pergi ke Samurah atau ke Sodom atau Sadum. Akhirnya Nabi Lut memilih Sodom atau Sadum. Dia meninggalkan Samurah dan memilih Sodom. Baik, bermula kisah. Saya mula baca kisah dengan mudah, ambil ayat pendek-pendek sudah. Saya mulakan dengan ayat 160 surah Asy-Syu'ara. Allah berfirman, كذبت قوم لوط المرسلين. Start ayat 160. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. Allah sebut dan telah mendustai kaum Nabi Lut
yaitulah ketika berkata, saudara mereka Lut berkata kepada kaumnya, ala tattaqu, kenapa kamu tidak mahu bertakwa? Nanti kita akan lihat senarai kejahatan puak kaum Nabi Nuh. Dia bukan satu tu je, banyak kejahatan dia. Tetapi yang satu itulah yang Allah sebut, kerana cukup dahsyat di luar kotak manusia yang sihat. Nanti kita baca ya. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ, kenapa kamu tidak mahu bertakwa? Kata Nabi Lut, إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ, aku ini lakum, ini lakum, aku ini kepada kamu adalah Rasulun Amin. Aku seorang Rasul yang amanah, seorang Rasul yang kamu boleh percayai. Fattaqullaha wa ati'un, maka takutlah kamu kepada Allah, wa ati'un, dan kamu ikutlah apa aku cakap. Itulah dasar semua nabi-nabi mengajak kaumnya. Pertama, fattaqullah, kena takut dengan Allah, kena bertakwa kepada Allah, kena jaga hubungan dengan Allah, kena melihat Zat yang Maha Zat ini, Tuhan Zat yang Maha Zat, yang dia menamakan dirinya Allah. Mana dari Allah namakan diri dia Allah? Tuan-tuan baca awal surah Qoha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Tentu kita sampai nanti cerita tu, cerita Nabi Musa. Nanti kita sampai. Ini baru Nabi Lut. Saya ingat 4 kali pilihan raya baru sampai. Lama. Tuan-tuan muslimah apa awal isi, nak sebut Allah lah yang diklaim nama Allah. Ayat 14 surah Qaf, Allah kata ke Nabi Musa, innani, sesungguhnya aku ini anallah, aku ni Allah. Itu dia dalil Allah itu Tuhan, Allah itu Zat yang Maha Zat. Nama bagi Zat yang Maha Zat itu Allah. Lalu kata Nabi Lut, fattaqullah, takutlah pada Allah, Zat yang Maha Zat itu, wa ati'un, dan kamu dengar cakap aku, kamu taat kepada aku, dengar aku cakap apa, ikut. وَمَا فَهُمْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ, dan aku tidak pernah meminta upah kepadamu
akan kerjaku ini mengajak kamu tinggalkan perkara yang tak betul, aku tak pernah minta upah kecuali upahku Rabbil Alamin, Allah yang akan bayar upah itu, Allah yang akan memberi segala-galanya. Kalau kita orang-orang awam, kalau mengaji kitab Hikam Imam Ibn Athaillah, kitab Hikam, dalam tu antara tajuknya ialah tentang level manusia. Kalau kita orang awam, kita ni level nombor 3. Dia panggil Al-Ibad. Level nombor 1 ialah Al-Arif, golongan Al-Arifin. Golongan macam kita ni golongan Al-Ibad, SPM grade 3, aggregate 36 37. Zaman kita dululah kan, ada aggregate dia 36 37, nasib baik tak 50. Maka grade 3 lah kitanya, SPM grade 3, nak masuk universiti itu merangkak lah, susah lah. Zaman dulu, zaman saya abang-abang SPM tahun 70-an, 80-an, susah lah. Penambah kolej swasta sediakan duit secukup rasa, tak ada hal. Dulu punya sakit, punya nak masuk universiti, punya tapik, takat grade 3 boleh itai lah, kerja kilang Pulau Pinang boleh lah. Laman pula nak jadi cikgu habis tak ada grade 2, baru boleh lepas nak masuk maktab perguruan. Grade 3 SPM kalau dalam kitab Hikam golongan Al-Ibad. Apa dia? Kita semayang maghrib tadi nak apa? Nak pahala. Kita semayang maghrib tadi nak apa? Nak Allah ampun dosa. Kita gantung pada benda itu Al-Ibad. Ah, jenis grade 3 dia nak ubah. Al-Arifin dia tak fikir yang tu. SPM grade 1 Al-Arifin, Dia kata apa puak-puak ni? Aku semayang sebab aku ni makhluk, Allah tu pencipta khalik. Maka aku semayang bukan pasal syurga neraka. Syurga neraka tu dia punya. Dia nak bagi syurga ke, dia nak bagi neraka tu hak dia. Aku ni hamba, dia suruh aku buat. Syurga tu hak dia. Tu Al-Arifin. Kita moga masuk syurga, moga Allah ampun, moga dapat pahala. Kita sedekah tabung masjid. Apa dalam otak kita? Pahala. Apa dalam otak kita? Penghapusan dosa. Maka dihukum tidak mengapa bagi orang-orang awam. Ha, macam kita tak apa, dimaafkan. Tapi Al-Arifin, puak-puak wali, puak-puak sufi ni, mereka tak ada. Mereka buat apa pun sebab Allah itu pencipta aku, dia suruh aku kena buat. Itu syurga hak dia. Dia bagi Alhamdulillah, dia tak bagi hak dia. Oh, lagu tu je pun. Kita payah nak sampai maqam tu sebab bokok tu kuat ni. Jadi payah. Tak apa nak lepas. Tapi boleh sampai. Boleh kalau mujahadah kita kuat. Nabi Lut kata, aku tak minta upah dengan apa.
upah aku daripada Allah, Allah bagi itulah aku jalan tugas. Baik, sekarang kita masuk ayat selepas dia. Inilah cerita dia di suatu atak tunad zukrona minal alamin wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun adun. Tuan-tuan muslimat, saya sebut tadi dalam kitab Qisasul Anbiya oleh Ibnu Kathir, di antara kejahatan kaum Nabi Lut ialah mereka akan merompak orang di tengah jalan. Mana-mana orang lalu berniaga, mereka rompak. Tak cukup dengan rompak, mereka bunuh on the spot kalau tak bagi. Dan mereka golongan luar tabi'i, homoseksual. Dalam tiga, merompak dosa besar, bunuh dosa besar, homoseksual pun dosa besar, aka luar tabi'i. Ni tiga, tiga-tiga dosa besar. Tetapi Allah hanya cerita hak nombor tiga sebab paling teruk, liwat homoseksual. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, peliwat dan yang merelakan dirinya diliwat, Imam Syafi'i kata hukum rajam sampai mati. Kata Imam Hanafi, peliwat dan yang rela diliwat hendaklah dibawa di atas gunung yang tinggi dan ditolak jatuh ke bawah. Cerita dia mati. Dalam tiga, bunuh, rompak, liwat, tiga-tiga dosa besar Al-Kabair, Allah memilih yang paling dahsyat, yang paling hudud, yang paling teruk, yang menyalahi norma kehidupan manusia. Kata Allah, Nabi Lut bertanya, atak tunad zukrona minal alamin, kenapa kamu memilih lelaki? Atak tunad zukr, isim muzakkar, zukr lelaki, kenapa kamu pilih lelaki untuk memuaskan nafsu kamu? Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, lalu kamu meninggalkan apa yang dicipta Allah untuk kamu, yaitulah azwaj, pasangan kamu dari kalangan perempuan. Wa tadharu, kamu tinggalkan, bal antum qaumun adun, bahkan kamu adalah kaum manusia, bangsa yang paling hina dan jijik sekali, melampaui batas yang tak ada ayat aku nak sebutkan. Tu Nabi Lut. Tuan-tuan muslimin, Allah cipta kita manusia,
wa nafsin wa ma sawwaha. Allah maha bijaksana. Allah yang menciptakan kita. Selagi namanya manusia, Allah menyebut demi nafsu. Wa nafsi, Allah bersumpah dengan nafsu. Sawwaha, dan penyempurnaan nafsu. Saya, tuan-tuan, muslimat, semua kita bernafsu. Penting tak nafsu? Penting. Nak makan, tak ada nafsu, jeng. Nafsu makan, tak ada. Tadi saya singgah di Taman Kempas. Nasi lemak satu, roti canai bagi. Nafsu lah tu. Kan? Tak ada nafsu, tak boleh pergi. Bagusnya tu hebat. Tuan-tuan muslim, nafsu penting. Untuk apa saja nafsu ini penting. Dan Allah, wa ma khalaqal dzakara wal unsa, dan Allah yang cipta lelaki dan perempuan. Allah maha mengetahui bahawa nafsu lelaki dia ada, nakkan nafsu dia itu ada pada perempuan. Allah suruh salur cara elok, namanya perkahwinan, pernikahan. Allah izinkan dengan syarat ikut undang-undang dia, hukum hakam peraturan dia, namanya nikah, pernikahan. Untuk apa tu? Nak salurkan nafsu secara elok. Aku yang buat kamu, wahai lelaki. Aku yang buat kamu, wahai perempuan. Maka aku letak undang-undang. Kamu ada nafsu, kamu nak kerja, kamu nak lepas nafsu kamu, kamu buat cara elok. Aku turunkan syariat munakahat, nama dia kahwin, nikah. Kamu boleh salurkan nafsu kamu tanpa nikah. Betul, perbuatan yang sama, alat kelamin yang sama, nikmat yang sama, tetapi berdosa besar. Sebab kamu tidak ikut syariat aku. Syariat aku suruh kamu kahwin, namanya akad nikah, wali saksi, ijab kabul. Kamu buat elok. Dah syahid elok, ijab daripada tu qadi, kabul dari pengantin lelaki, dua saksi dan wali dia. Saksi janganlah yang buruk, sedap sudahlah. Saksi pula bincang sama-sama. Tengok dia lagu mana dia. Syekhen tu tak berapa tepat 90 darjah. Tek kucing nak. Saksi pun dengar kata sudah elok sudah. Bagi sah sudah. Syekhen-syekhen bukan hukum Melayu tu. Tak payah genggam tangan pun tak apa. Kita kena nak pergi turun nak goncang tu. Goncang tu bukan hukum. Tapi dan pening pengantin penuh lah. Bagi mudah sudah. Salur dia. Ha, agak-agak tak berapa nak kena. Jodoh tak panjang. Allah Ta'ala ajak at-talaqu marratan. Talak, perceraian itu dua kali. Dia panggil talak raja'i. Dah pun tak boleh dah. Manusia tak sama. Tuan-tuan boleh bayar. Ada yang kahwin kalau kes-kes mahkamah syariah.
Ada sekali tu kawan-kawan cerita di Sungai Tan, 45 tahun dah kahwin, laki lafaz cakap 45 tahun cuba ya, laki lafaz cakap krepot habis. Mana tak kena, kita pun tak tahulah. Kau kawan tu ada wasiat mana ke, cintui zaman sekolah, tak tahulah kitanya. Tok laki tu naik angin, ceraikan dia. Na'udzubillah. Islam letak hukumnya. Tolak raja'an. Tolak satu, tolak dua, tolak tiga bain. Haa, bain ni berat sikit lah. Fa'in talaqa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan khayra. Yang kena talak ba'in, ba'in kubra. Yang kena talak tiga, Allah kata tidak halal lagi bekas isterimu kepada kamu, melainkan bekas isterimu berkahwin dengan lelaki yang lain, kemudian lelaki itu suami baru dia menceraikan dia, lalu habis iddahnya, barulah kamu boleh rujuk dia balik, boleh kahwin dengan dia balik dengan akad nikah yang baru. Istilah orang Melayu, the Cina buta. Saya pun heran, duk cari dalam kitab, awak tak ada Hindu buta. Duk cari pasal apa Cina juga dapat nama ni Cina buta. Heran betul kita. Allahu Rabbi. Istilah dia bagi tolak rajai, tolak satu, tolak dua, selagi tak habis iddah, nafkah si isteri wajib, tempat tinggal rumah wajib. Dalam iddah, dalam iddah wajib, suami dah lafaz tolak pada isteri dia, tolak satu contoh, wajib dah sediakan rumah, makan, minum, wajib. Boleh duduk serumah? Boleh. Tengok Islam. Ialah waktu ceraikan tu marah mungkin. Marah. Betulah tu rasa menyesal pula. Islam dia benarkan. Dalam iddah, talak rajai, laki bini boleh duduk serumah. Tak boleh duduk sebilik ya. Duduk serumah selagi dalam iddah. Salah satu kuruh, tiga kali suci, aduk dalam rumah. Apa hal? Mudah-mudahan bini tu tengok tok laki tu kerja, bila musim hujan balik-balik, sesemua teruk. Wah, hujan yang tok laki tu perasan, bini dia duduk tengok, dia lagi perasan. Dia lagi bersin kuat. Tok bini tengok, Allah kesianlah tok laki, rojok. Tu hikmah boleh duduk sekali. Bila? Dalam iddah, bukan dalam bilik no. Serumah, bukan sebilik. Tu tak boleh dah, jangan cari pasal. Anda cerai. Tapi itulah hukum. Orang kita cerita ni depa syok, tambah artis bercerai lagi depa syok, depa tambah bukan semangkuk, 6 mangkuk. Tak ada kerja. Kawan ni kata lagu ni, kawan ni kata lagu ni. Lah depa pula rojak ni, duk semua tak poin. Kena rojak-rojak lah. Kalau habis iddah, tak ada rojak dah. Akad nikah baru. So, tolak tiga bain kubra, jangan cari pasal Cina buta jawabnya. Na'udzubillah. Ni cerita nafsu. Allah benarkan. Ambillah. Kawinlah. Wa min ayati adkhalaqalakum min anfusikum aswajah. Dan diantar tanda-tanda kebesarannya ialah dia menjadikan untuk kamu pasangan hidup kamu
di kalangan perempuan. Litas kunu ilaiha, supaya kamu lelaki cenderung litas kunu tenang, rasa tenang jiwa bila ada isteri. Litas kunu ilaiha, cenderung kamu kepadanya. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan antara kamu kasih sayang dan rahmat. Itulah tujuan kawin. Perkahwinan disalurkan nafsu secara elok, lelaki dan perempuan. Allah izin ada zuriat, adalah. Allah tak izin, sabarlah. Jangan kata orang biasa, isteri-isteri Nabi hak dapat anak berapa orang? Dua orang sahaja. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dan seorang perempuan yang menjadi jariah, yang menjadi pembantu Nabi, yang dihadiahkan oleh Raja Mauqutis, Raja Mesir, kepada Nabi. Namanya Maryam Al-Qibtiyah. Maryam digauli oleh Rasulullah kerana menjadi hukum yang khas untuk Nabi. Nabi boleh menggauli pembantu dia jariah. Dapat anak sah, maka anak nama Ibrahim. Kita orang gaji. Siapa ada mik orang gaji, dengar-dengar kuliah malam lega, boleh labuh dah mereka. Tai kucina anak tidur balik pulih padang serai. Ya wasak nak balik pergi, hang pakai bedak cepai sikit. Oleh kot dia kata, mampu. Aku dengar dah ada nasihat abang. Pi aku mengadap jabat agama, mampu nak pi explain. Kita cakap lain, dia pasang, dia faham ke lain. Nabi naik jariah. Nabi ada hukum boleh gauli perempuan yang menjadi pembantu dia. Itu hak Nabi. Dapat anak sah, namun Ibrahim. Yang lain ada anak? Tak ada. Hatta Aisyah, yang Nabi kahwin anak dahulu pun tak dapat anak. Itu biasalah. Bila ada yang tak dapat anak, 10 tahun kahwin, baru ni datang rumah saya bawa baby nak tahlil. Saya ingat anak betul. Upa anak angkat, ambil anak orang. Allah sedihnya kita. Tanya apa, berapa tahun nak kahwin? 20 tahun. Ni anak siapa? Adalah dia sebut anak kawan lah. Apa lah. Ni pak dia tahu dah. Tahu. Pak dia main tengok dah. Main. Bagi. Kawan apa tak tahu lah. Sedara marah. Kesian kita. 2 hari lepas pun saya tanya apa khabar anak sihat. Dia hantar gambar comel. Saya balas comel anak. Senyum dia seronok. Kanak dia betul. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan. Hak ada pula duk baca metek 15 orang setahun sekali pergi. Jenis baca metek pun ada juga. Dia minum sedah kopi redik. Yalah. Tahun depan hospital buku merah pula. Ini cerita rezeki. Kita tak tahu bayar. Ada yang Allah tak bagi, ada yang Allah bagi. Ini rezeki masing-masing. Maka Allah suruh salur elok-elok kasih sayangnya apa semua. Tapi kaum Nabi Nuh, mereka minat kepada lelaki. Lalu kata Nabi Nuh, kaumun adun, hamba ni aku tak tahu nak hamba. Jenis hamba ni satu kaum yang dahsyat, punya keji melampaui batas.
ambillah panati, kata Nabi Lut, anak-anak aku kan ada perempuan. Tak apa. Tuan-tuan Muslimah, satu perbuatan keji, haram, bahkan Imam Syafi'i meletakkan ia perkara keenam dalam hukum hudud, iaitu liwat. Dan bagaimana dinyatakan akan perkara-perkara ini dalam bentuk kekejian yang tak boleh mahu dibayangkan. Apa punya jiwa, apa punya kemahu, apa punya nafsu, kita pun tak faham. Suka kepada lelaki dan meninggalkan wanita. Sedangkan Allah cipta wanita untuk kita. Dikahwini secara elok, digauli secara sah. Tetapi mereka langsung tidak berminat. Muslimin dan muslim, Nabi Lut alaihi salam berdakwah, ajak mereka tinggalkan perkara-perkara ini. Tetapi begitulah ancaman-ancaman yang diterima oleh Nabi Lut alaihi salam. Qul la illam tantahiya Lut la takunanna minal mukhrajin. Diancam Nabi Lut sehingga mereka kata, kalau engkau tidak berhenti wahai Nabi Lut menasihati kami tentang apa yang kami memang syok nak buat dan kami buat lama dah, amboi hang mai daripada Filistin, mai kampung kami nak jadi pak lebai apa bentui kami. Banyak cantik muka hang, hang tak berhenti minal mukharajin, kami akan halau engkau keluar dari kampung ini. Itu biasa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu Waraqah di tepi Kaabah. Ketika Nabi dipeluk oleh Jibril, Nabi ketakutan. Lalu Nabi minta diselimutkan. Khadijah pun tenangkan Nabi. Lalu Khadijah jumpa Waraqah, sepupu dia. Waraqah cerita beritahu dia, dia adalah Nabi akhir zaman, Nabi umat ini. Khadijah kembali cerita, satu hari Nabi tawaf jumpa Waraqah. Lalu Waraqah minta kepastian. Cerita sekali lagi, Nabi pun cerita. Waraqah jawab, wallahi nafsu Waraqah biadi, demi jiwa Waraqah yang berada dalam genggamannya. Ja'a namus yang datang kepada, telah datang kepada namus. Namus ialah Jibril dalam kitab Taurat. Seperti mana ja'a Musa, seperti telah datang namus kepada Musa. Aku nak beritahu, latukadzibanna wala utayanna wala nukhrij wala yukhrijanna wala tuqatilanna. Kata Waraqah, hang jaga, engkau akan didustai, engkau akan dihalau keluar dari negeri ini, engkau akan diperangi. Lalu Nabi kata, hang biar betul bahasa kita, hang biar betul Waraqah, orang seperti
seperti aku yang mereka gelar al-amin? Warakah kata lagu tu, tak ada seorang lelaki pun yang Jibril datang jumpa dia melainkan dia jadi rasul, dan benda ni lah dia akan gelar. Nabi hebat sebab Nabi mereka gelar al-amin. Awak pula mereka nak booster aku. Itu dia ujian, cabaran. Nabi Lut kena, kena. Maka insyaAllah kita sambung bulan hadapan. Kita akan lihat, saya cuba habiskan nanti, dan saya akan kait dengan satu dua lagi surah, dan berkait juga dengan kisah Nabi Ibrahim. Ada kaitan insyaAllah, yang itu bulan yang akan datang. Kesimpulan pada malam ini, kita memulakan mukadimah perbahasan bagi Nabi Lut alaihi salam yang tinggal di tempat namanya Sodom, iaitu di bumi Jordan sekarang ini, dan bagaimana kaumnya adalah generasi luar tabi'i, liwat, homoseksual, yang satu perbuatan keji yang dicela syarak, yang dihukum haram dan berdosa, sehingga hukumnya direjam sampai mati, kata Imam Syafi'i, dan dijatuhkan, ditolak daripada gunung tempat yang tinggi, biar dia mati di bawah, dalam mazhab Hanafi. Apa cerita pun, dosa-dosa besar yang wajib dijauhi. Allah cipta wanita untuk kita salurkan nafsu secara sah melalui perkahwinan, bukan melalui perzinahan. Na'udzubillahi min zalik. Kita baca suratul Mulk.